Wallahu ghafurur rahim. Didakwai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditantang untuk membuat satu surat yang terpendek, tidak ada yang mampu. Inilah mujizatnya Al-Qur'an. Inilah mujizatnya Al-Qur'an. Namun sangat sedikit dari kaum muslimin yang mau mendalaminya. Punara kiboja pengisengan ringas itu ni. Punara kiboja pengisengan ringas ilalang kuni. Punara kiboja kahaji kali nohore ringas ilalang kuni. Kuni minni rahasiana rahasiaya. Andre merateangan na. Ini Al-Quran langsung datang dari Allah melalui makhluk yang mulia, yaitu malaikat Jibril, disampaikan kepada makhluk yang mulia, ya, manusia yang termulia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sesuatu yang mulia tidak diberikan kepada yang hina. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, datang dari zat yang mulia, yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan firman-firmannya, disampaikan kepada malaikat yang termulia, malaikat Jibril, dan disampaikan kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat yang termulia, yaitu ya Mekkah dan Madinah. Maka hanya orang-orang yang mulia yang akan bisa menerima ya Al-Quran ini dan menjadikannya pedoman hidup. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin mengenal Allah ini somba lebih mendalam lagi, ingin mengenalnya, maka hendaknya kita buka firman-firmannya. Kita buka firman-firmannya. Apa pun keringan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya yang paling mengenal Allah adalah Allah sendiri. Yang paling mengenal Allah adalah Allah sendiri. Jadi kalau ingin berbicara tentang Nabi Sombaya, maka pahami, ya, pahami penjelasannya yang disembah tersebut. Di mana dia antara pemantangannya, ya? Antara pemantangannya karena Allah Taala reilalan rekuranga lakbir wasakbu ayat, subhanallah, lakbir wasakbu ayat. Kalau kita ingin mengenal Allah, laku tak nang kiri paranta tahu. Kemudian dia pakai perasaan menurut nak ke injo nuni sombaya retok jadi batang kalengku, misalnya, ya? Kemudian nakwa karena Allah Ta'ala lawan rikurana tidak sama dengan yang disebutkan oleh orang tersebut, karena orang tersebut dia katakan menurut saya, menurut dia. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya sendiri, maka kita jadikan keterangannya Allah yang ada di dalam Al-Quran ya sebagai patokan, dia yang didahulukan. Ini nih harus dipaham baik-baik jamaah sekalian. Apalagi kita seorang muslim, ya. Seorang muslim itu ada pedoman hidupnya. Ada pedoman di dalam beragamanya, dalam beribadah. Anyomba mari karena Allah Ta'ala retuntunanna. Apa itu? Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua patokan kita adalah tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjelas isi Al-Qur'an, itulah hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ini semakin kita baca, semakin kita pahami, maka akan semakin jelas dan terang inai sebenarnya disembah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, di dalam Surah Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22 Allah berfirman memperkenalkan dirinya, inna karen Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sombai, beribadah kalian kepada Rabb yang mengatur kalian,
yang mengatur kalian, yang mengadakan kalian, yang mentarbiyah kalian, yang mengurus kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi kita ini nunihajuki. Sebelumnya kita tidak ada. Berarti yang disembah adalah Allah Rabb kita yang menciptakan alam semesta ini. Iya, di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Andre ku haji, andre ku pakriyai, ni ku ya jin. Ya. Jin. Apa rena namanya? Una jin. Ya, jin tok je ya. Jin. Kemudian manusia tujuannya apa? Untuk menyembah mai rinakke. Jari rekin ni abbaholino. Ya, jin rek baholino. Itu untuk menyembah penciptanya. Jadi manusia tidak boleh menyembah manusia yang lain. Jin tidak boleh menyembah jin yang lain. Manusia tidak boleh menyembah jin, jin tidak boleh menyembah manusia, karena jin dan manusia sama-sama makhluk. Tidak mungkin nunihaju nampaknya lagi sombah. Tidak mungkin itu. Yang tadinya tidak ada makhluk, kemudian dia disembah. Bahkan yang namanya makhluk, dia yang harus menyembah penciptanya. Ya. Kemudian Allah lanjutkan. Ya. Allah jangan lanjutkan ayatnya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga menciptakan manusia sebelum kalian. Numpak ri'i Nabi Adam. Ya. Nenek moyang kita, seluruh manusia nenek moyangnya adalah Nabi Adam. Ya. Kemudian nabi-nabi setelahnya, umat-umat setelah Nabi Adam, semuanya yang menciptakannya adalah Allah. Sehingga semuanya ini makhluk. Tidak boleh ada yang disembah. Makhluk-makhluk ini tidak boleh disembah Nabi Adam. Tidak boleh disembah Nabi Muhammad. Tidak boleh disembah ya Nabi Idris, Nabi Sulaiman, tidak boleh. Kenapa? Kata Allah, ya, dia yang menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kalian sehingga kita tenang. Ya, bisa berjalan di muka bumi ini, bisa tidur, bisa bekerja, karena apa? Firasha. Was-samaa'a binaa'. Allah yang menciptakan langit, bangunan tanpa tiang, sebagai atap. Subhanallah. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Iya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Allah menurunkan hujan dari langit. Jadi talari tahu. Iya. Sehebat apapun dia, mana poren ter apa kuat, iya, tarekana anret nak kulit panombosi. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah. Tapi mungkin retau kuni mai, kulit nak tahan bosia. Pun nalak golo i, ia dikio supaya talajari bosi. Pun nalak jaga tahu kalau mau pesta. Dia yang dipanggil supaya tahan hujan. Tidak ada yang mampu. Kusari ke contoh. Eh, kira-kira dia tahu aku lena tahan meana si bulan. Punna meana nak lena tahan berarti lak bilak di pas punna bos yang nak lena tahan. Iya kan? Karena yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dari hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Ya, maka yang menghidupkan itu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang kita saksikan ini bukan siapa-siapa, karena Allah Ta'ala. Jari pun nalak lamungki, ya, pun nalak lamungki, aman yang kita berikan karena Allah Ta'ala. Iya, ya, lepat timboy, lamun-lamunta, dialah yang akan menumbuhkan. Dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kita yang menghendaki buahnya apa? Lebat, subur, ya, sampai panen raya adalah Allah. Sebagaimana di dalam ayat ini. Berarti punalak lamungki angir kemair kareng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya ballo lamun lamuntah
Mendapi tumbuh itawa. Seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau kita ingin menanam sesuatu, berdoa kepada Allah supaya tanaman ini ya diberkahi dan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang ada hubungan sebab akibat. Ya. Ketika berhasil hasil panen, tak harus bersyukur kepada Allah, karena yang memberikan hasil panen yang melimpah adalah Allah. Bagaimana caranya? Keluarkan zakatnya. Fansulu zakatna. Ya, kepada fakir miskin diberikan. Kepada yang berhak diberikan. Jangan berikan kepada siapa? Kepada jin, enggak boleh. Jin juga itu penyembah. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia dicipta, bukan mencipta. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan membuat tandingan. Akibat ruangnya mereka dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan kalian tahu. Nusik ji. Ya. Kalian tahu sebenarnya. Bahasanya yang menghidupkan. Yang mengadakan. Ya. Apa yang ada di alam semesta ini cuma satu. Karena Allah Ta'ala. Akibat ruangnya. Apa yang ada di pak ruang karena Allah Ta'ala. Malattah. Ini kau nyomba. Jadi menyembah itu. Apa ini kau nyomba? Banyak orang salah paham. Dikiranya menyembah itu cuma sholat atau sujud saja. Menyembah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira ayul batin. Ibadah, menyembah, penyembahan, peribadahan adalah kalimat yang universal. Ya. Yang global, yang mencakup segala sesuatu. Ya. Yang Allah cintai berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin, itulah ibadah. Yang jadi kuat nyomba, ya, yang ngasih pawa panggaukanga gunanya karena Allah Ta'ala, ya, perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati, amalan hati. Kalau Allah cintai, itulah ibadah. Punna ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Saya kasih contoh. As-sumbajang itu ibadah. Maka hendaklah kulit as-sumbajang untuk manusia. Aratta jadi puji. Sengaja ke sholat untuk tetangga, untuk mertua, tidak boleh. Karena kita menyembah hanya kepada Allah. Puasa, haji, umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya semata untuk mencari Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam doa kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki sesembelihanku, ya, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang menjadikan nyomba. Seluruh yang Allah cintai kita serahkan hanya kepada-Nya. Tidak kepada selainnya, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada jin, tidak kepada manusia, tidak kepada batu, tidak kepada pohon, tapi hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Inilah yang disebut dengan tauhid. Ia menikah min pangisengan kami namporea. Ia tauhid. Kuncinya surga. Punna kalla zaki. Kita hidup di muka bumi ini dan meninggal di atas keyakinan ini bahwa seluruh ibadah hanya kita serahkan kepada Allah, jaminannya surga. Jaminannya surga. Kikantia mi, ya, kuncinya surga. Kalau kita hidup seperti ini, ya, seluruh bentuk ibadah hanya kita serahkan kepada Allah. Apa contohnya ibadah batin? Ibadah batin itu adalah rasa takut. Rasa takut. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya pencipta alam semesta ini satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah, ia jini somba, berarti rasa takut tidak boleh lagi kepada selain Allah. Anda menakul le tawa malak malak punala sulu bangiki, ya? Retomate nak ilalir rampina, anda menakul le tawa malak malak. Tidak boleh kita takut kepada orang yang sudah meninggal, apalagi kalau sudah dikubur. Sedangkan dia masuk kubur harus dibantu oleh orang. Ada orang mati dia sendiri tanam dirinya? Tidak ada. Nanti ada keluarganya yang tanam baru tertanam. Berarti dirinya sendiri tidak bisa dia masukkan ke alam kubur. Tidak mungkin memang minat nagam orang hidup.
Orang lewat dia mau tarik kakinya, enggak mungkin itu. Cuma biasa ada jin. Ada jin biasa di situ, nak kasih takut-takut ki supaya kita takut kepada penghuni kubur. Tapi kalau orang yang bertauhid, naisekmi ina ini sombah, ya. Kalau dia sudah paham siapa yang disembah sebenarnya, maka tidak ada lagi rasa takut kecuali kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Aku malaki, kata Allah. Aku malaki. Jangan kalian takut kepada mereka, kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin. Jangan kalian takut. Tapi malak komairinake. Sa'rajini kamalaki. Ya, sa'rajini kamalaki. Fataya ra. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia satu-satunya yang harus kita takuti. Jadi rasa takut itu ibadah. Ya, bentuk lain ibadah. Nikoyan nyomba. Banyak orang ini salah paham. Dia kira ibadah itu nyomba hanya sekedar ketika sujud. Iya. Tapi rasa takut juga ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Udu'uni angera kumarinakke." Berdoa kepada aku, "Astajib lakum." Saya akan kabulkan. Berarti doa itu ibadah. Jadi pun angera tiga kasihnya, angera kumaya. Ri nuni sombaya Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki tak kurang lancar, minta kepada pemberi rezeki. Lagi sakit, minta kepada zat yang maha menyembuhkan. Apapun masalah tak, selalu minta kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Kita berikan seluruh bentuk ibadah, penyembahan kita hanya kepada Allah. Rasa takut, rasa cinta, harapan, doa, tawakal, pemanjangan. Pemanjangan jemaah sekalian. Punna manjang ki, amanjang ki mari karena Allah Ta'ala. Kayi yang kantiangi, linoa. Sitam na tawa, pemanjangan na, ribatan kalian dah. Punna langsung ribat teriballa, na preser lo. Ini na pesaknan. Teria lompo, kira pakanan. Punna na kolompo rikanan na, oh iya minni, salamak mah. Keliru. Ini makhluk. Ini nung haju. Ya. Seharusnya nung hajuan ni numpak ria ini nyahaya, ia nyelani somba. Ha. Biasa tahu pun dalam suli atau kau biasa dalam konsulukan raya. Ya. Padahal seharusnya kita ikuti tuntunannya Nabi Muhammad. Pun dalam suluk kiriballa. Nah, kau Nabi Muhammad pun dalam suluk kiriballa. Baca kau doa. Apa doa anak? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Andra marana misabu. Aki tapui ya, pemadam tanahnya. Bismillah. Ini pemadam tanahnya karena Allah Ta'ala pariyai. Ya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu amanje ngamair karena Allah Ta'ala. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Wah, ini tauhid. Ya, inilah tauhid, pemanjangan, penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punnayan ini pahami, tidak ada lagi rasa takut kecuali kepada Allah. Doaki hanya kepada Allah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sebenarnya sangat ya, sangat luas karena tentu mengenal Allah ya, sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang tidak terbatas, maka tentu membahas dan ingin mengenal Allah lebih detail pun itu waktunya butuh waktu yang lebih lama. Namun waktu yang membatasi kita, mungkin alangkah bagusnya kalau kita buka sesi tanya jawab ya, biar tidak monoton. Ya, biar tidak menonton pembahasannya, dan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan, ya silakan. Ada dari remaja masjid atau, ya, masya Allah. Silakan berdiri, sebutkan namanya dan dari desa mana. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berkata kesempatan kepada saya, saya hanya ingin menghadiskan. Dan sebelum manusia ciptakan, saat manusia sudah diatur oleh Allah 5.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Dan pertanyaannya yaitu, apakah takdir bisa diubah atau tidak? Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman dari tim dakwah ilallah dari rumah belajar Muhajirin Bulukumba juga menyiapkan hadiah. Mudah-mudahan dengan berbagi hadiah di sini menambah keakraban kita dan memberikan kebahagiaan, ya, menjadi sebab-sebab kebahagiaan di tengah masyarakat yang ada di sini, khususnya yang hadir di masjid. Bagi yang bertanya, kami akan berikan hadiah, dan mungkin yang juga bisa menjawab pertanyaan akan kami beri hadiah. Iya, jadi pertanyaannya sangat bagus. Kata beliau, kita hidup di muka bumi ini sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu sudah di tetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, iya, takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah takdir itu bisa berubah? Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, takdir yang ada di lauh mahfud, yang ada di lauh mahfud sana, ya, itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kalau berubah berarti Allah salah. Allah sudah catat, oh, nanti di hari apa, di hari Ahad, ya, akan ada kajian atau tabligh akbar atau ceramah di Masjid At-Tajdid dihadiri oleh ini dan ini. Ternyata takdir berubah, tidak jadi, tidak sesuai dengan catatan. Kira-kira, ya, apa yang terjadi? Pasti kita mengatakan berarti Allah ini tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, karena meleset. Jadi tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu sudah tercatat di lauh mahfud. Namun yang butuh dipahami bahwa apa yang Allah catat di lauh mahfud itu berdasarkan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi, ya. Jadi nasib memang makarin Allah Ta'ala, mau kiri. Oh, lapakun ni iyanun ni, ya, lakasiasi kaya jinatak tinroa tasial mabujur tinroa minam, dicatatlah dia sebagai orang miskin. Iya, jadi bukan Allah memaksa kita. Nah, ini jangan salah paham, ya, bukan Allah memaksa kita. Memang dapat tentu karin Allah Ta'ala lantar neraka. Dapat tentu mekarang Allah Ta'ala tamari suruga pun apa kunjo cidon-cidon mama ki aki masumbayangi pun anak raka ikarang Allah Ta'ala tamat kiri suruga tamat kiri suruga. Ah, ini salah paham, ya, salah paham. Apa yang Allah catat di lauh mahfud, apa yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu berdasarkan ilmunya Allah apa yang akan terjadi, apa yang akan dipilih oleh manusia tersebut. Apakah dia pilih jalan menuju surga sehingga dicatat? Apakah dia pilih jalan menuju neraka sehingga dicatat? Oh, ini si A, ya, mana ria ustaz amperingati ria ayat ria hadis tiap-tiap jina tarima pokoknya nandalkana perasaanna soknanna, ya, iya jinjuna enggak ennaba tapi punya ria ayat ria hadis natolai, nah dicatat ini orang nanti akan menolak kebenaran, ya. Jadi bukan kita seperti boneka. Jadi banyak orang salah paham, kita ini hidup di dunia seperti boneka. Artinya boneka itu dipagi aja ki. Kemana Allah menginginkan kita bergerak di sana saja, ya? Bukan begitu. Itulah yang disebut dengan kelompok Jabariyah.
yaitu majabur munipassaki, nipassaki tamat di neraka, nipassaki kasiasi, nipassaki nginum. Retau biasa kalau dinasehati, berhenti mak itu minum ballo. Ya, kasaki jika pelata muntah-muntah ki sebentar sampai di rumah kita pukul jistri tak lagi. Iya. Dia bilang, kalau Allah kehendaki saya bertobat tahun itu nanti. Iya. Bagaimana mau bertobat kalau dia dia ikuti terus maunya? Iya. Jadi Allah itu tidak memaksa kita. Kita ini bukan boneka. Mana dalilnya? Iya, Allah berfirman, "Wa hadainahum najdain." Kami memberikan dia dua jalan, menunjukkan dia dua jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Betul kita. Antara laki pilih. Reki kun dari tempat, rem pas lagi. Tidak ada kan? Kita sendiri yang memilih ke sini. Itu menunjukkan kita ini tidak dipaksa. Tapi tidak semua yang kita inginkan pasti terjadi. Tidak semua. Betapa banyak orang yang rencana ke sini tadi, tapi mungkin hujan. Berarti apa? Talia Arab talajari. Memang nasar kia Arab kerengala tala. Tapi patah ya Arab, ia akan menentukan. Nah, ini penting ini. Mana dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidak ada yang kalian kehendaki. Tidak ada yang kalian inginkan, ya. Talare nuka raki kecuali puna nak raki karena Allah Taala. Jadi kita diberi kehendak, ya, diberikan kehendak. Kita memilih, kita berusaha, tetapi tetap bisa terjadi semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin lebih mudah ini, saya contohkan lebih mudahnya, insya Allah. Mudah-mudahan gampang dipahami. Kalau kita sekolah di SMP, ya, yang meluluskan kita siapa? Kepala sekolah. Kalau tidak ada tanda tangannya kepala sekolah, biar ki cerdas tidak lulus ki. Iya kan? Kepala sekolah yang harus tanda tangan. Nanti dia bilang lulus, baru lulus. Tetapi apakah kepala sekolah memaksa, ya, muridnya untuk lulus dan tidaknya? Tidak. Namun kepala sekolah meluluskan siapa muridnya yang cerdas, yang belajar, yang menjawab dengan benar, dan tidak meluluskan siapa yang muridnya, ya, yang tidak belajar, yang malas, yang nakal. Tapi bahasanya yang meluluskan adalah kepala sekolah, tapi hakikatnya yang memilih untuk lulus adalah murid. Paham ya? Mudah-mudahan dengan ilustrasi penggambaran ini mudah dipahami bahwasanya manusia itu diberi kehendak, namun kehendaknya manusia tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir yang Allah catat di Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu berdasarkan apa yang akan dipilih oleh manusia, sehingga berdasarkan ilmunya Allah. Berdasarkan ilmunya Allah, Allah catat semuanya dan itu tidak akan pernah berubah. Yang berubah kalau ada ayat, ada hadis seakan-akan ya maknanya takdir itu berubah. Itu yang berubah adalah apa yang ada di tangan malaikat. Karena ada catatan di tangan malaikat apa yang akan terjadi satu tahun yang akan datang. Ya, bahwasanya ini sudah ditakdirkan. Bahwasanya tahun ini dia akan celaka. Tapi ternyata dia menyambung silaturahmi. Ya, dia ternyata rajin memberi kepada fakir miskin. Dia berbakti kepada ibunya. Ternyata dirubah takdirnya di catatan malaikat. Bahwasanya dia selamat dari kecelakaan. Itu kitab yang ada di catatan malaikat. Jadi kalau kita dapati dalil-dalil terjadinya perubahan takdir, itu takdir yang ada di catatan malaikat. Itulah yang disinggung di dalam surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim. Ya, min kulli amr. Jadi malam Lailatul Qadar, malam dicatatnya takdir satu tahun yang akan datang, ini memungkinkan berubah. Tetapi induknya di sana tidak berubah. Ya, sudah tercatat di sana, di induk Lauh Mahfuz yang 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah dicatat bahwasanya catatan yang ada di, ya, di kitabnya malaikat tersebut akan berubah karena orang ini memilih ini dan itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Allahu taala alam bissawab. Kasih beliau hadiah. Kasih sarung, buku zikir, ya. Ini lagi. Kasih lagi sembako. Ya. Kasih beliau. Masya Allah.
Kalau sudah ada istrinya, mudah-mudahan bermanfaat. Apanya minyak gorengnya. Kalau belum, disimpan-simpan dulu. Mudah-mudahan tambah-tambah uang naik. Ya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Ayo, Pak. Bismillah. Jangan maki berdiri, duduk maki. Iya. Kalau yang masih muda tidak apa-apa berdiri. Iya. Waalaikumsalam. Orang sepiri. Oh iya. Pensiunan apa Bapak? Di Sinjai. Ayo, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Di lubangi, lasana di kalibongi. Ya. Tagu-tagu. Ya, ya, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Yes. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Iyalah. Masya Allah. Masya Allah. Kebaikan. Iya. Iya. Amin. Amin. Iya. Pencerahan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau pensiunan dari Polri, dulu tugas di Sinjai. Beliau asli Sapiri. Ya, di masa-masa pensiunnya beliau ini aktif untuk mendalami ilmu agama. Ya, aktif mendalami ilmu agama, dan beliau curhat. Ya, begitu senangnya mendengarkan adanya kegiatan di tempat ini. Sapiri kayaknya dekat dari sini, Pak Desa. Iya, sangat dekat dari sini. Masya Allah, ini adalah nikmat besar. Iya, nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kita sangat berterima kasih. Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala kita bersyukur kepadanya, kita berterima kasih kepada Pak Desa yang memberikan ruang. Iya, memberikan kesempatan kepada kita untuk berkunjung di sini dan berbagi ilmu. Ini adalah ibadah besar. Ya, semoga Pak Desa tidak bosan-bosannya untuk bergandengan dengan kami untuk saling mengingatkan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk apa yang diingatkan oleh orang tua kita tadi. Beliau sampaikan bahwa nenek moyangnya beliau dulu di sini di antara kebiasaannya ketika meninggal itu dikasih minum air. Ya, melalui boda atau apa, melalui apa, bambu yang dilubangi kemudian diminumkan. Ya, ini tentu butuh kesabaran di dalam merubahnya, karena ini proses yang apa, yang sudah lama terjadi. Ya, sudah lama, sudah turun temurun, maka tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan alhamdulillah apa yang telah ditempuh oleh Pak Desa, adanya kajian di tempat ini, sekalipun belum di tempat intinya, ya, ini sudah sangat luar biasa. Langkah yang sudah sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan memberikan keberkahan dengan usaha-usaha kita ini. Mudah-mudahan dari sinilah berawal, ya, berawal kita menyebarkan dakwah yang betul-betul murni dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, bahwa tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah jalan salah satu-satunya. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani wajib masuk Islam setelah Nabi Muhammad diutus. Orang Yahudi saja, orang Nasrani dan seluruh agama di muka bumi ini wajib mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Apa itu Islam? Agama salam, salama. Ya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Yang jadi kuasa salam. Berserah diri kepada Allah, aman jemari karena Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, anda dapat ruang salam, ya, tunduk kepadanya, nagaukan, ya, perintahnya karena Allah Ta'ala, dalilian larangannya karena Allah Ta'ala, ya, wal bara'atu minasy-syirki wa ahlihi, dia meninggalkan kesyirikan dan pelakunya. Maka inilah Islam yang hendaknya kita semua berpegang teguh di atasnya, ya, dan berusaha menyebarkannya di tengah-tengah kita, terkhusus keluarga yang kita cintai, dengan pelan-pelan tentunya. Dan insya Allah mudah-mudahan sebentar ada waktu kita akan bercengkrama dengan Pak Desa, ya, kita bertukar pikiran dengan Pak Desa, apa yang penting, apa yang harus, ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan masyarakat yang ada di desa Tanah Toa ini. Dan tidak ada kebaikan kecuali apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada kebaikan untuk dunia dan akhirat kecuali apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nuri Sombaya, tidak ada jalan kebaikan kecuali berdasarkan keterangannya. Maka insya Allah kita akan meluangkan waktu untuk berdiskusi setelah acara ini. Insyaallah taala. Nah, hadiahnya, ya. Masyaallah. Dan itu adat masih jalan yang seperti itu. Yang dikasih minum masyaallah, ya. Iya. Saya juga sebagian teman-teman dari dalam menceritakan hal itu. Cuma kurang percaya tadinya apakah ada atau tidak. Ternyata Pak Desa mengatakan betul adanya. Ya, betul adanya. Orang yang meninggal, jamaah sekalian, punna mati mitawa, itu kalau mati ruhnya sudah terpisah dari jasadnya. Ya, maka dia tidak butuhkan lagi air seperti ini. Yang dia butuhkan adalah amal saleh. Amal saleh. Didoakani ya ritotallasakna. Orang yang dia tinggalkan anaknya, saudaranya, itu yang bermanfaat. Doakani atau bersedekah atasnya. Anjum banti masigi. Ya, asare kirito kasia-sia. Niatkan untuk tutuatan umatnya, itulah akan menyirami, itulah akan menyirami dia, yang dia yang menghilangkan dahaganya di alam kubur, permohonan ampun atasnya, itulah yang akan, iya, memohonkan, itulah yang akan membuat dia kehilangan dahaga di alam kuburnya. Adapun memberikan minuman, ya, kepada orang yang meninggal, iya, sekalipun satu botol. Ya, bagaimana itu tidak akan menghilangkan rasa hausnya, karena manusia sudah hilang ruhnya, sudah lepas. Iya. Makanya kalau di sebagian daerah dibawakan songkolo atau lokamanurung, itu tidak berkurang di situ. Yang makan cuma apa? Semut yang makan. Kenapa? Karena memang kalau orang sudah meninggal tidak makan nih. Iya. Halusnya pun tidak akan sampai. Yang sampai kepadanya kalau kita doakan. Kita kasih selama itu to'aku karena Allah Ta'ala. Kiampuni dosa-dosa sana. Kita jadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah. Ini sebenarnya mudah dipahami, cuman butuh apa strategi. Ya? Karena ini masalah keyakinan. Ini butuh kesabaran dan butuh strategi. Dan ini adalah PR. Ya, tanggung jawab kita bersama. Dan andai kata Pak Desa, ya, dan jajarannya berusaha menempuh sebab-sebab ini, strategi ini, maka sungguh itu adalah jihad yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sudah dikasih hadiah belum? Sudah, ya, masyaallah. Apa keutamaan surah Al-Fatihah sehingga surah Al-Fatihah satu-satunya surat yang wajib dibaca dalam salat? Iya, ini minimal 17 kali dibaca sehari semalam ini.
Tidak ada surat yang wajib dibaca sebanyak 17 kali sehari semalam kecuali surah Al-Fatihah. Iya kan? Karena subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17. Setiap rakaat wajib baca kitab Al-Fatihah. Ya? Nabi bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, talares sumbajanna." Andre diterima sumbajanna, tau talang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah talang dibaca andre rasa sumbajanna. Apalagi pun anda kijek ni. Ayo. Sedangkan dibaca Al-Fatihah belum tentu benar. Apalagi kalau tidak dibaca Al-Fatihah sudah pasti tidak. Ayo. Sudah pasti tidak diterima. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hakikatnya sembahyang tamat tapu, ya. Jadi tamat luka. Salat yang tidak pernah putus hakikatnya adalah ketika kita sholat mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami khusyuk di dalamnya dan membawa pengaruh setelah sholat antara satu sholat dengan sholat selanjutnya, itulah sumbajan tamat tapu. Dia seakan-akan dia sholat terus menerus karena dia menjaga, ya, dia melaksanakan, ya, makna-makna yang terkandung di dalam sholat. Dia melaksanakan gerakannya, dia pahami bacaannya dan sholatnya tanha anil fasya'i wal munkar. Itulah hakikat sumbajan tamat tapu. Tapi menatalah ke sumbajan tidak akan mungkin memang putus karena memang asalnya tidak, ya, tidak sholat kan begitu. Ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, sholat itu harus ada gerakan, harus ada bacaan, dan diantara bacaan yang wajib dibaca minimal apa minimal 17 kali sehari semalam adalah surah Al-Fatihah. Ada apa dengan surah Al-Fatihah? Ada apa dengan surah Al-Fatihah? Al-Fatihah ini induknya Al-Quran. Jadi ini Al-Quran jamaah sekalian yang terdiri dari 30 juz, ya, 6.666 ayat, dan terdiri dari 321.015 huruf. Itu intinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada di dalam surat ini. Seluruh isinya ini ada di dalam surah Al-Fatihah intinya. Membicarakan tentang tauhid, semua tauhid ada di dalam surah Al-Fatihah. Membicarakan tentang takdir, semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Inaini somba, inaini nyomba, reilalan di surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi Al-Fatihah ini intinya. Jadi punarit togari, bacakan Al-Fatihah. Ile lompo. Ya? Makanya Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Asy-Syifa. Penyembuh, obat. Kipratekan. Ada salah seorang teman kemarin menelpon. Saya di Bulukumba, dia di Laikang. Kajal Laikang, dia menelpon. Ustaz, ini ada orang sakit. Tiba-tiba hilang suaranya, tidak bisa bicara. Saya bilang, letakkan tangan tak di lehernya. Bacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Dia bacakan surah Al-Fatihah 7 kali, langsung bicara. Ya, tentu dengan penuh keyakinan. Punareta kedongkokan, ada orang gangguan, bacakan Al-Fatihah 7 kali, insya Allah akan sembuh. Apalagi ditambah dengan ayat kursi, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, kemudian 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, dibacakan 3 kali. Apalagi kalau ditiupkan di air, nampani ruang. Apalagi kalau ditumbukkan bidara atau rumpun ranga, ya, dimandikan. Insyaallah sangat mujarab. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah induknya Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan intinya surah Al-Fatihah ada di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini yang dibahas. Ya. Inna yumba inna nisumba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pembahasan surah Al-Fatihah ini luas, ya, karena dia adalah surat yang paling agung. Kemudian yang kedua, dapatkah kita menyandingkan agama dan budaya tradisi yang masih kental di masyarakat Kajang? Iya, sebenarnya agama itu tidak melarang yang namanya adat. Agama itu tidak melarang yang namanya budaya. Iya, selama budaya tersebut dan adat tersebut tidak menentang, iya, isi Al-Quran.
Jadi adat, jangan adat manusia. Adatnya orang Arab itu pakai jubah. Rasulullah pakai jubah. Iya, saya pakai pakaian hitam. Iya, tidak ada masalah. Karena tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis untuk memakai baju hitam. Tidak ada larangan. Iya. Orang berjalan tidak pakai sendal, tidak ada masalah. Rasulullah kadang berjalan tidak pakai sendal. Kadang-kadang. Iya. Bahkan beliau larang orang memakai sendal satu saja, karena menzalimi kaki. Jadi kalau pakai sendal harus dua, jangan satu. Atau sekalian jangan pakai sendal. Iya. Selama itu hanya adat. Tapi kalau dicampuri dengan keyakinan, hah? Punan reku gau kangin ni, lanakan rapa kami nanu. Oh, ini lesek ini kuni. Iya. Jadi adat budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, boleh-boleh saja. Iya. Adatnya orang sini kalau lewat dibilang tabe, tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam Al-Quran, tidak boleh kamu fatabe. Ya, boleh. Jadi budaya, adat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka boleh-boleh saja. Sehingga kalau kita lihat tradisi yang ada di Kajang ini, kita lihat saja, kalau ternyata tradisi, budayanya ada bertentangan dengan Al-Quran, tinggal diluruskan. Ya, dipahamkan dengan baik, dengan hikmah, dengan bijaksana. Apalagi kalau mungkin tokoh-tokoh ya masyarakat yang memberikan pemahaman, maka insyaallah ta'ala, ketahuilah jemaah sekalian, orang masyarakat yang paling kental tradisinya dan budayanya di muka bumi ini adalah orang Quraisy Mekah. Tidak ada yang kalah. Ya, kalau dibilang adat kebudayaan yang paling kental di muka bumi ini, yang syarat dengan hal-hal yang berbau mistik dan yang lainnya, itu di Mekah sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan di antara kebiasaannya mungkin tidak ada di sini, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak ada selai penampung. Iya, di antara kebiasaannya mereka membunuhi anak kecil. Iya, kalau perempuan dikasih dandan baik-baik baru ditanam hidup-hidup. Kebiasaannya orang Arab begitu. Iya, namun ketika datang cahaya Islam merubah budaya dan adat tersebut karena bertentangan dengan Al-Quran, apakah Arab sekarang menghilang, tenggelam di telan bumi? Tidak, justru diangkat. Apa mengangkatnya? Karena ada Al-Quran, ada hadis, ada cahaya tauhid Nabi Muhammad yang mereka ikuti. Maka jangan pernah khawatir ketika ada perubahan pada hal-hal yang tertentu demi mengikuti Al-Quran dan hadis. Jangan pernah mengatakan nanti begini, nanti begini. Tidak akan mungkin. Ketika kita mencari ridhonya, bumi sombaya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat. Allah akan mengangkat. Cuma kadang was-was, rasa takut, bisikan-bisikan manusia yang membuat kita takut. Tapi kalau orang yakin kepada Allah, ya, bumi sombaya Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua akan mudah, tidak ada yang susah. Ya. Di mana ini, di belakang ini penanyanya, karena kertas kasih beliau ini. Ya, siapa lagi lain? Silakan. Silakan. Dari mana? Silakan. Ya, masih kuat, bisa berdiri insyaallah. Waalaikumsalam. Dari Tanete, masyaallah. Masya Allah. Di dalam agama Islam kita disuruh berlomba-lomba beramal soleh. Apakah hanya amal soleh yang bisa memasukkan kita ke dalam Islam, ke dalam surga? Ya, salah ucap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ahadukum bi amalihi. Tidak ada salah seorang di antara kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amal solehnya. Ternyata terbalik. Ya, tidak ada orang masuk surga dengan amal solehnya. Maksudnya apa? Kata para sahabat yang mendengarkan hadis ini heran. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah tidak masuk surga gara-gara amalanmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun saya.
saya tidak masuk surga dengan salatku, dengan puasaku, dengan hajiku, dengan amal solehku. Tapi kata beliau, illa ayyatagammadani Allahu birahmati. Hanya saja saya masuk surga karena kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat tak, bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun kualitasnya, bagaimanapun banyaknya, tidak bisa ditukar dengan surga. Salat tidak bisa ditukar dengan surga. Bahkan salat tidak bisa ditukar dengan nikmatnya Allah berupa satu biji mata. Satu biji mata nakasih ki Allah itu terlalu mahal untuk diganti hanya sekedar sholat 5 menit. Ya, satu biji mata yang merupakan nikmatnya Allah di dunia ini, belum berbicara surga, baru nikmat dunia, tidak bisa ditukar dengan sholat yang hanya 5 menit. Orang jadi kuli bangunan saja di Bulukumba harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore cuma dapat berapa? 80 ribu. Kalau jadi tukang ki 120 ribu. Ini anda sholat rukus sujud ya 5 menit, 10 menit kemudian dikasih mata, tidak sebanding, betul tidak? Tidak butuh tenaga orang. Berarti yang memasukkan kita ke surga bukan amalan, tapi apa? Kasih sayang. Pamasena kareng Allah Ta'ala. Nah, iya nilani hoja na kita lah serilino. Ini yang kita harus berlomba-lomba mengundang kasih sayangnya Allah. Antara takwa na kama sayang kikaranya Allah Ta'ala. Nah, red tuntunan na lalan dari Al-Quran. Tidak ada jalan untuk meraih kasih sayangnya Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga kecuali dengan beramal soleh. Jadi amal soleh sabab. Sebab. Ya, amal soleh hanya sebab yang memasukkan kita ke dalam surga. Apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini mudah-mudahan nakam sayang kita dengan Allah Taala. Ya. Jadi setiap kita beribadah, beramal soleh, kita harus ya berniat untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dan mustahil jemaah sekalian, nasarik nakam sayang kita dengan Allah Taala. Ya, enggak mungkin Allah kasih sayangnya kepada kita yang dengannya kita masuk ke dalam surga kalau kita tidak beramal soleh. Mustahil ini. Tak mungkin kita hidup di dunia yang menyembah selain Allah, kemudian dia kasihani kita. Tak mungkin. Kasih sayang Allah itu ada syaratnya ketika kita beramal soleh. Jadi itu sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir surat ya Al-Kahfi. Ya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah di akhirat di surga, maka hendaknya dia beramal saleh. Iya, karena amal saleh itu adalah sebab mendatangkan ridha Allah, kasih sayang Allah, dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Jadi satu-satunya ya yang mengundang rahmat dan kasih sayang Allah adalah kita beramal saleh dengan keikhlasan. Beramal saleh artinya apa? Beramal sesuai tuntunannya Rasulullah dan kita ikhlas di dalam beramal saleh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat Allah merahmati kita, memasukkan kita ke dalam surga. Adapun karena keturunan, adapun karena nasab, kedudukan, jabatan, harta, ya, ketika tidak mengantarkan kepada amal saleh, maka tidak bisa menjadi sebab Allah merahmati kita untuk masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan dipahami. Paham ya? Ya. Alhamdulillah. Kasih beliau hadiah. Ya, silakan. Ada. Yang bagus, ya. Bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah tentang pengobatan yang dilakukan kepada orang-orang yang disebut bisa menyembuhkan
atau bisa mendatangkan jodoh dan hal lainnya yang manusia pada umumnya tidak bisa melakukan. Apakah hal tersebut bisa disebut ikhtiar atau apa yang harus dilakukan? Iya. Jadi yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Iya. Andai kata orang tersebut bisa menyembuhkan, maka dia tidak akan pernah sakit. Ternyata dia sakit gigi saja dia menangis-menangis. Ya. Orang yang sering didatangi untuk katanya bisa menyembuhkan, sakit giginya saja tidak bisa dia obati. Betul tidak? Iya. Terlalu pada sisi gigi? Sakit giginya. Iya. Paling kalau dia pun tetap tok roy. Iya. Tetap dia aduh sakit. Iya. Itu saja dia tidak bisa tahan. Apalagi mau menyembuhkan orang. Namun terbukti Ustaz, ada orang menyembuhkan. Sebenarnya bukan menyembuhkan. Allah yang sembuhkan, cuma orang ini tertipu. Dia merasa bisa menyembuhkan. Bisa jadi orang itu kebetulan sembuh. Yang kedua, obat yang selama ini dia minum baru bereaksi pas kebetulan datang dari situ. Yang ketiga, bisa jadi ada jin di situ dia tidak lihat yang membantu dia. Ya. Membantu dia untuk menahan rasa sakit sementara. Jin bisa melakukan. Makanya kalau ada orang lumpuh tiba-tiba jalan, jangan tertipu. Ya, ada biasa jin di samping kiri kanannya. Tapi kalau sudah dilepas sama jinnya, lumpuh kembali bahkan lebih parah. Ya, dan itu sering kami saksikan. Ya, yang melakukan pengobatan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Ya, itu hanya apa? Hanya ikhtiar. Kalau ada hubungan sebab akibat, adapun tidak ada hubungan sebab akibat bukan ikhtiar di sini. Ikhtiar yang apa? Yang gairu syar'i, yang tidak disyariatkan. Dan kaidahnya kesyirikan, apa yang diyakini merupakan sebab tidak ada hubungan sebab akibat, maka itu adalah syirik. Iya. Karena menentukan sebab hanya Allah. Kalau kita menentukan sebab yang bukan yang Allah tentukan sebagai sebab, maka itu berarti apa? Kita menduakan. Iya.